sembrono. Maksudnya jagalah keselamatan kamu sendiri. Tuh. Karena keselamatan itulah kunci awalnya. Kalau kita selamat, ya alhamdulillah kita masih bisa ngikut ke kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Tuh. Dan ini 2 4 6 8. Maksud putaran yang berapa orang? Yang tadi ini. Datang kan? Datang. Enggak datang bahaya lah. Tuh. Dan tali-tali yang udah dibawa. Nah, bila perlu, kalau ada udah ada waktu luang, carilah tiang untuk pendirian tenda kamu untuk minggu depan ya. Karena hari Sabtu paling tidak pagi atau siang itu hari Sabtu tanggal 6 itu tenda kamu udah harus berdiri. Ya. Mungkin ada juga dari sekolah-sekolah yang lain kemarin udah diperintahkan oleh Pak Tulis, tolong Wan kasih tahu kepada sekolah-sekolah yang udah daftar. Bagi yang mau mendirikan tenda pas hari Sabtu tanggal 6 silakan suruh mereka datang. Jadi kita sebagai panitia nanti hari Sabtu tuh nggak usah kemana-mana lagi. Silakan paling tidak dari sore pas pulang sekolah, mungkin ada yang les kan? Nah, paling tidak sore lah. Pak Hadi standby di sini. Apa senyum? Iya tadi. Ya apa? Ya, nah jadi tuh. Ya, siap kan? Siap. Di alat apa, Wi? Bawa alat apa, Pak? Bareng. Barang tali. Sudah. Ya, nah, kalian nanti peralatan yang lainnya tolong diambil ya. Nah itu. Yang untuk anak Kak Andi hiking. Nanti ada cat. Nah, catnya enggak tahu lah warnanya, mungkin karena kita sekolah lam langit biru, mungkin biru ya, juga catnya. Biru. Tuh, mudah-mudahan tuh ada itu. Peralatannya udah disiapkan, tinggal kita ngambil ya. Tuh. Nah, mungkin itulah yang perlu Kakak sampaikan, mungkin nanti mungkin ada tambahan dari Pak Tulis ataupun Bu Dian ya. Jadi Kakak aja. Nanti bisa. Oh, sini, oh.